gak sampai sih. Perkumpulan kita selama berapa tahun, semua kemauan untuk mempertahankan cinta budaya simpansis. Semua perjuanganmu untuk menguatkan cintamu dengan simpansismu sekarang sudah nyata ya. Jadi untuk guruku jangan sia-siakan perjuanganmu yang panjang ini. Tambah semangat ya untuk memperjuangkan rumah tanggamu. Ini masih awal bukan akhir. Akhir dari cintamu untuk mengawal semua apapun yang bapak mama bilang. Sekarang awal untuk menuju makhluk ke rumah tangga. Jadilah rumah tangga yang bahagia ya. Itu heratku. Aman. Selama ini kau semangat banget. Puji Tuhan memang. Mudah-mudahan semangatku untuk meraih cintanya Aris dengan mama dan bapak sampai ke nanti ke masa tuamu. Jangan sia-siakan perjuanganmu. Mama selalu kamu bagaimana memperjuangkan biar kamu bisa sampai dapat si Aris. Semuanya kamu jalani. Apapun yang mama bapak bilang kamu rutin semuanya. Jadilah suami yang baiknya. Kekurangan Aris kamu harus jadi kelebihan. Jangan kamu kembalikan memakai Aris ya? Karena dari kecil atau badannya kecil kami gak pernah memakai ya? Jadi mama titip Aris tapi kamu bukan untuk disiasiakan. Tapi kamu harus menjaga biar jadi ibu yang baik dan bapak yang baik ya? Amin. Datukan bapak Ibu yang berkasih, kau yang tahu bagaimana keluarga bapak dari awal sampai akhirnya. Sebentar lagi kau enak di sekolah kan, di satu. Kau bisa cerita di sekolah dari mana bapak di tempat. Seumurnya bapak ini. Ya, puji Tuhan kalau hari ini kau tahu sebenarnya ini berkat pemikiran. Bapak tahu ini adalah kerinduan kita sebagai kakak dan orang tua. Berbahagia dan berbahagia kawinannya. Nanti sebagai menjadi pemain yang diadakan bahwa di sini cinta. Kenalin semua saudara-saudara. Kenalin semua saudara-saudara semua. Apa yang cocok, cocok, cocok semuanya. Dan jangan lupa juga kau berbagi keluarga dengan rumahku. Oh, Amanggilah, saya sangat melihat mama. Saya pada saatnya perbedaannya sangat berat untuk menerima. Tambah di belakang, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, dan ini langkah yang menginginkan kepada kamu saya. Kau mampu menentukan kekerasan kalian, saya sayang. Belum kemungkinan apa-apa. Dan saya bangga dengan kerana jalan prinsipnya. Kau tunjukkan cinta sejati mungkin dari buruk ini. Kukusin pun kau dari rumah tak dapat dari buruk. Kubentak pun kau, kau jawab dari buruk. Itu saya sayang, kita pertahankan ini. Dan saya selalu harus bilang, saudara yang dari Kalimantan menjadi suara kami. Dan saudara yang dari sini menjadi suara. Berbahagialah mamanya. Ingat, kemarin orang tua tidak kira senantiasa harus memberi, tapi dengan menyapa, mengingatkan, menjumpai itu, ya. Saya katakan juga harus punya prinsip dan memang harus ada target di dalam hidup ini. Jangan berkeluarga kalau tidak punya target. Ya, saya yakin dan percaya saya tidak bisa berkeluarga. Doa saya semoga Tuhan Yesus berkati kalian. Kalau kalian dari dulu depan gereja, jangan cuma hari ini. Selamanya kedepankan gereja, karena dari situ kalian berkat. Jangan cuma pada saat menikah kalian dulu di gereja di depan. Selanjutnya bahkan dulu di belakang gereja pun tak pernah. Apa artinya itu kalian dulu di depan?
supaya kalian rumah tangga kalian selalu kalian lepaskan gereja. Itu yang pertama. Dan ibu semua apa yang gereja lakukan. Sini aman, saya sudah coba ini dari kemarin membahas Indonesia kan, tapi tidak bisa-bisa juga hari ini. Ibu pasawaran pada ini, nanti besok-besok saya akan untuk membahas dari sekali. Ya. Selamat malam, itu Mama Kela, saudara kecil. Digijeng mengaliran, ditolong yang berkomponan. Pada buma nasa sirang, tolong di buma, sorry mas. Kiri-kiri mati kota-kota, tu boras di sekol. Saya di buma, aku bilang kiri-kiri. Di buma, apa-apa, anak berkumpul. Sah-sah di Solo, sah untuk tiga ras. Sah mahalum dari Kamulu, sah dari Pras. Perkusi naik, naik pas nonton naik, kalau saya lakukan kamu di musik kamu perkusi. Lanjut musik.